Siap kan? Dah, udah. Yuk, siap kan? Di depan aja nih. Bang, untuk kesiapan jalur selatan untuk mudik seperti apa mungkin pengecekannya, Bang? Iya, tadi kami yang akan dilaksanakan pada saat arus mudik maupun arus balik. Kami bagi ke dalam dua tim. Yang pertama yang kami pimpin yang menuju ke arah timur, yaitu dari mulai Cileunyi sampai dengan Nagreg. Kemudian tim kedua dari mulai Soreang sampai dengan Ciwide yang dipimpin oleh Pak Kapolres. Dan dari situ alhamdulillah sejauh ini kami tidak melihat ada suatu hal yang sekiranya dapat mengganggu pergeseran ataupun transportasi rekan-rekan atau masyarakat yang akan mudik ataupun balik. Karena fasilitas jalan juga kami lihat alhamdulillah baik, tidak ada lubang, tidak ada gangguan. Mungkin yang perlu kami tindak lanjuti adalah para pedagang kaki lima yang terkadang menjajakan barang dagangannya sampai dengan badan jalan. Itu yang harus kami tertibkan. Kemudian berkaitan dengan penerangan jalan juga sudah kami komunikasikan dengan pihak Pemda. Dan juga rambu-rambu yang sekiranya menjadi blank spot, itu akan kami berikan himbauan kepada masyarakat, khususnya yang akan melaksanakan kegiatan mudik maupun balik. Dan selain itu di tempat jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.